Guys, kali ini kita akan mainin lagi toilet tower defense ya guys. Semalam itu baru aja ada new titans update guys. Dan di depan ini sudah ada upgraded titan drillman. Penampilannya sih super duper ngeri ya guys. Ada titan drillman juga dan ada si toxic upgraded titan kameramen guys. Waduh, Bang Sapi udah gak sabar pengen cobain unit barunya nih guys. Yaudah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, jadi unit pertama yang Bang Sapi pengen cobain kayaknya si titan drillman yang ini deh guys. Soalnya upgrade titan drillman yang ini belum bisa kita dapetin guys. Cara dapetinnya itu lewat sini guys. Nah, salah satu cara buat dapetin si upgrade titan drillman, kita harus masuk leaderboard 100 besar di endless mode ini guys. Dan ini kalau kita masuk peringkat 100 saja guys, kita bakal dapat upgrade titan drillman. Dan ini tipenya ultimate, damage-nya 170.000 guys. Bayangin guys. Semoga aja ya Bang Sapi nanti bisa masuk ke leaderboard ini ya guys. Yaudah, sekarang kita pengen coba dapetin si Titan Drillman. Di sini dijualnya 599 Robux ya guys. Cuman Bang Sapi kayaknya pengen coba dapetinnya lewat trading aja ya, daripada kita buang-buang Robux guys. Yuk langsung aja guys. Oke guys, di sini Bang Sapi sudah janjian sama salah satu player, namanya K underscore Room. Oke, langsung aja kita ajak trading karena dia punya unit eksklusif Titan Drillman ya guys. Bang Sapi tawarinnya pakai 3 Sinister Titan TV Man ditambah 1 UTC guys. Oke, dia bilang OMG. Oh, kayaknya dia sadar Bang Sapi partner ya. Dan waduh, enggak, aku lagi enggak sign nih, maaf banget nih, lagi bikin video soalnya. Sorry ya, not signing right now. Titan Clockman sama Titan Drillman ya guys ya. Langsung aja kita ambil guys. Let's go. Titan Drillman terbaru ya. Ya biasalah guys, kalau unit-unit baru itu biasanya pada jual mahal gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Bang Sapi udah dapetin. Mana unit barunya? Ini dia, Titan Clockman sama Titan Drillman. Langsung kita sign dulu aja guys. Oke, langsung aja kita atur dulu unit kita guys. Bang Sapi pengen pakai kayaknya kombinasi Titan Clockman, bolehlah kita bawa ya. Biar lihat perbandingan warnanya ya, karena kan sama-sama emas gini ya. Terus Titan Drillman, lalu kita bawa Green Laser dong ya. Pasti kita bawa buat awal-awal. Terus Santa TV dong, jangan ketinggalan. Satu lagi kita bawa apa ya? Kamera repair drone aja. Nah, sudah guys. Langsung aja yuk kita cobain. Kita akan coba main di map apa ya? Kita coba di Toilet City aja kali ya guys. Yuk langsung aja kita cobain unit terbaru ya guys. Seperti biasa, kita akan cobainnya di mode Nightmare dan Auto Skip pastinya. Oke, let's go. Awal-awal pastinya kita langsung akan pasang aja Green Laser kameramen kita. Ini adalah unit andalan Bang Sapi ya guys ya di awal-awal. Terus kita coba tes dulu ya guys ya. Tampilannya kayak begini guys. Keren ya. Oke, nabung dikit lagi. Tiba-tiba langsung evil wave aja ya guys ya. Baru wave 2. Loh, evil wave-nya kagak habis-habis. Langsung aja masih bisa kita defense kan. Langsung aja kita taruh. Ternyata evil wave-nya tadi wave 1 ya guys ya. Bang Sapi kira wave 2. Wow guys, ternyata kalau kita dapat evil wave ya, itu bagus banget loh guys. Karena tadi kita dapat duit tambahan gitu ya. Mantap, lumayan. Kalau gitu sering-sering lah dapat evil wave ya. Bang Sapi suka tuh dapat duit tambahan gitu guys. Oke, dikit lagi upgrade 200 lagi. Nah, sekarang kita langsung nabung aja guys ya. Karena Bang Sapi pengen coba lihat langsung kira-kira Titan Drillman-nya kayak gimana ya guys ya. Oke, ini kayaknya kita udah bisa pasang guys. Bang Sapi udah penasaran banget. Kita pasang aja di sebelah sini kali ya. Nah, mantap. Titan Drillman guys. Wow, damage-nya 1500. Cooldown-nya besar sih ya, 1 ya. Mantap nih guys. Upgrade dulu lagi aja Santa TV kita. Mantap.
Ini upgrade-nya perlu 1250. Ini drill-nya atau bore-nya beneran muter, guys. Wow, keren ternyata ya. Mantap nih. Nabung duit dulu. Oke, sudah ada 1700. Kita upgrade sekali kali ya. Level 2, kira-kira apa yang berubah nih, guys? Oke. Ada armor di bahu kanannya si Titan Drillman, guys. Keren banget ya ternyata ya. Walaupun ini bukan yang upgrade di Titan Drillman ya guys ya, tetap aja keren nih. Upgrade dulu lagi Santa TV Man kita, biar keuangan kita makin joss ya guys ya. Oke. Dia cooldownnya masih 1 ya, masih agak lama ya guys ya. Cuman ya udahlah gak apa-apa. 1000 dikit lagi, upgrade lagi. Mantap. Nah sekarang kita upgrade dulu lagi green laser kita ya guys ya, biar bantu damage dulu. Mantap. Let's go. Berikutnya kita perlu 3000 ya. Ya udahlah, kita nabung dulu aja guys. Oke, kita sudah punya uang 4000. Mas Api penasaran banget nih guys. Coba ya kita upgrade. Oke. Wow, armor sebelah kirinya langsung muncul. Ditambah dari core-nya ini guys, sekarang nembakin kayak laser warna merah guys. Keren banget sih. Wah, lasernya sih super duper keren ya guys ya. Bentuk lasernya besar banget. Terus kayak ada semacam elektrik-elektrik gitu lah ya guys ya. Wow. Dan ini sekarang cooldownnya jadi 0,2. Serangannya cepet banget. Damage-nya 2000-an ya guys ya. Range-nya juga gede, 50. Wow. Ini sih Mas Api lumayan suka ya guys ya, karena ini range-nya besar banget. Kita lihat aja ya, nanti full upgrade kira-kira mahal apa enggak nih. Kalau enggak mahal sampai full upgrade, berarti ini worth it banget sih buat pakai si Titan Drillman guys. Langsung aja ya, kita coba upgrade ke level 4. 5000. Ternyata dia cuma sampai level 4 doang guys. Berarti upgrade-nya nggak terlalu mahal ya. Damage-nya 5000, cooldown-nya 0,2. Berarti DPS-nya tinggal kali 5. DPS-nya 25000 dengan range-nya 60. Yang berubah di level 4 ini guys, sekarang dia punya kayak jetpack gitu ya di belakangnya guys. Wow, kita upgrade-in dulu ya guys ya. Santa TV Man kita ini juga upgrade, upgrade. Mantap. Wah, jujur Bang Sapi suka banget sih sama Titan Drillman ini ya guys ya. Ini armornya kayak warna oren-oren metalik gitu. Lasernya keren. Terus drillnya ini juga muter. Kok level 4-nya jadi nggak muter ya guys ya? Oh, muter. Kalau dia diem doang muter guys. Wow, mantap. Kita upgrade juga green laser kita level maksimal. Dan upgrade juga Santa TV kita 1 ke level maksimal guys. Mantap. Jujur guys, ini lasernya super duper keren sih guys. Menurut kalian gimana guys? Unit baru Titan Drillman ini guys, menurut Bang Sapi keren ya. Ditambah tadi dia kayak kena roket gitu, tapi kok kayak kebal ya guys ya. Apakah dia nggak mempan di roket ya? Wow, kalau dia nggak mempan di roket sih super duper keren banget dong. Kayaknya Mas Api pengen nambah deh guys. Kita tambah. Oh enggak. Kayaknya kita tambah 1 Titan Clockman ya, supaya kita buat perbandingan. Kira-kira warnanya mirip apa enggak sih Titan Drillman sama Titan Clockman guys. Titan Clockman-nya di sebelahnya. Langsung kita upgrade, upgrade. Nah, kita upgrade satu lagi lah Santa TV kita biar semuanya level maksimal. Nah, ternyata warnanya berbeda ya guys ya. Titan Clockman lebih ke arah warna emas gitu. Kalau Titan Drillman ini lebih ke warna orange gitu sih ya. Orange cuman metalik ya. Ukurannya memang lebih kecil si Titan Drillman-nya, tapi Bang Sapi lumayan suka sih sama Titan Drillman ini guys. Range-nya besar, terus upgrade yang nggak terlalu mahal. Damage-nya juga lumayan lah, 25000 ya. Upgrade lagi Titan Clockman, upgrade lagi. Nice banget. Let's go. Dan ditambah Bang Sapi lumayan suka sama animasinya si Titan Drillman ya. Bornya beneran muter guys. Keren. Nabung ya guys ya 20000 supaya Titan Clockman kita ini bisa level maksimal guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian rating dari 1 sampai 10
buat si Titan Trillman satu ini guys. Let's go. Nabung duit lagi. Oke, bisa level maksimal 20.000. Mantap. Kalau dari segi DPS ya guys ya, tetap memang gedean Titan Clockman ya guys ya. Karena kan DPS-nya 50.000 guys. Range-nya 60. Kalau range-nya sih sama ya kayak Titan Clockman. Cuman ya wajar ya guys, karena kan Titan Clockman ini dia upgrade-nya lebih mahal ya. Ya walaupun Titan Clockman ini punya ability buat menghentikan waktu sih guys. Cuman ya menurut Bang Sapi cukup oke lah si Titan Drillman ini guys, karena murah ya upgrade-nya. Kita pasang lagi yuk Titan Drillman-nya di sebelah sini. Kita langsung coba full upgrade aja. Tuh, langsung full upgrade dong guys. Murah banget dia guys. Coba ya, kita hitung coba guys. Kira-kira butuh berapa sih? Kita coba taruh di sebelah sini. Coba ya, 1250 tambah 3000, 4250 tambah 5000, 9250. Oh, cuman 9250 guys. Tambah 750 berarti kita butuh 10.000 doang guys. Coba ya, kita buktiin guys. Kita taruh lagi Titan Drillman-nya di sebelah sini dan kita full upgrade. Tuh, cuman butuh 10.000 koin doang untuk bikin Titan Drillman sampai level maksimal, guys. Kalian nggak percaya nih? Coba ya. Kita pasang lagi, guys, di sebelah sini nih ya. Mas Api cuman punya 17.000 ya. Kita upgrade. Tuh, sisa 8.000 kan? Nice banget nih, murah banget, guys, si Titan Drillman ya. Pasang lagi di sini. Nah, ini kurang dikit nih. Cuman butuh 5.000 sekarang. Kita tungguin aja. Nah, full upgrade lagi. Mantap ternyata, guys, si Titan Drillman ya. Wah. Ini lasernya sih super duper keren ya, guys ya. Kalian bisa lihat, guys, lasernya dari si Titan Drillman, guys. Buh, keren banget warna merahnya ini loh. Nice, sudah mentok 15 unit ya guys ya. Dan semuanya ini sudah full upgrade guys. Bayangin. Wow, Titan Drillman kita sih keren banget ya guys. Time stop. Wah, mau kemana? Kita bawa Titan Clockman ya guys ya. Mantap, harus kita manfaatkan guys. Tuh, Titan Clockman ini dia bikin waktu berhentinya lumayan lama lagi ya guys ya. Oke, jual lagi. Dan kita akan tambah unit lagi guys. Kita taruh di sebelah sini aja. Nice, full upgrade lagi. Satu lagi kita akan pasang lagi ya guys ya. Titan Drillman-nya mungkin di sebelah mana ya. Kita pasang di sebelah sini nggak apa-apa lah kayaknya. Nah, kita full upgrade lagi. Mantap. Lasernya sih kita ngelihatnya satisfying banget ya guys ya. Tuh, lasernya sih ngeri banget. Ini lagi nih, mau lewat kamu bang? Yakin? Berhasil ngelewatin Titan Drillman? Nggak bisa bos. Keren banget gak sih? Lasernya guys, lihat ya. Lebih bagus daripada si large laser kameramen ya guys ya. Lasernya tuh gede banget. Ada efek-efek elektriknya gitu guys. Tembakin terus. Jangan kasih lewat. Oke guys, 40 detik lagi nih. Waduh, cooldownnya masih lama nih. Cuman harusnya ini kita nggak perlu pakai ability si Titan Clockman pun. Harusnya ini bisa kita tewaskan semua ya guys ya. Unit toilet-toilet ini guys. Oke, mantap. Nggak berhasil lewat. Ini lagi, mau kemana? Oh bisa guys, kayaknya Titan Clockman-nya sempet nih untuk mengeluarkan satu kemampuan menghentikan waktu lagi guys. Tembak terus. Oke, down lagi. Masif buzau juga. Mau kemana kamu bang? Nice, flamethrower. Terus ini juga nih, masif buzau lagi. Mau kemana kamu bang? Ini lagi nih, mau coba-coba lewat kamu bang? Yakin? Time stop. Nah, kita hentikan waktu guys. Kita tembakin dong ya. Let's go. Wow, kita dapat 1200 ditambah tadi kita dapat Evil Wave ya, dapat 1000 jadi total dapat 2200 koin guys. Mantep banget gak sih? Yaudah guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.